Welcome to Magis Ulagam. Selamat datang ke Magis Ulagam ya. Hari ini saya nak memasak mie goreng istimewa ya. Okay friends, saya nak sediakan bahan-bahan untuk mie goreng ya. Bahan-bahan adalah seperti lobak merah 1, bawang besar 1, bawang putih 6 hingga 7 buah ulas, halia 1 inci, cili hijau 2, ubi kentang yang besar ya 1. Sosnya pula adalah sos tiram 3 sudu, sos kicap pekat 3 sudu, sos kicap cahaya 3 sudu, sos lada 3 sudu. Saya juga sediakan bunga kubis dan mi kuning. Okey, sekarang saya dah rebus mi kuning ini selama 5 minit. Kemudian tapiskan. Saya juga gunakan 2 jenis bola ikan. Okey friends, sekarang kita nak memotong ubi kentang, bawang putih dan halia. Jom kita rebus ubi kentang dan tomato sebiji ya. Tomato kita masak 5 minit sahaja supaya kulitnya senang dikeluarkan. Biarkan ubi masak hingga lembut. Okay friends, sekarang saya nak keluarkan tomato ya. Biarkan tomato sejuk sekejap. Sementara itu, jom kita masukkan bawang putih, halia, cili hijau di blender ya. Keluarkan kulit tomato dan potong kecil-kecil ya. Kisarkan ya hingga menjadi lumat. Okay friends, cuci bawang besar dan carrot ya. Selepas tu, jom kita iris bawang besar dan cili hijau. Potong pula carrot dan bunga kubis kecil-kecil ya. Bunga kubis dan carrot sangat bagus untuk kesihatan kita ya. Selalu makanlah yang macam sayur-sayuran, bagus untuk kesihatan kita, dan berikan kepada anak-anak kita juga ya.
Terus sekarang nak potong berbola ikan. Okay friends, sekarang lihat ya benda-benda yang kita dah potong dan siapkan untuk tumis ya. Okay. Kentang dah masak dan kita keluarkan ya dari air panas dan kupas kulitnya. Jaga ya, panas airnya sangat panas. Kemudian kita potong kecil-kecil ya. Okay friends, sekarang kita panaskan kuali dan masuk minyak ya. Tunggu sehingga minyak tu jadi panas. Gorengkan 3 biji telur untuk memasukkan dalam mi goreng. Okay, kawan, sekali lagi kita nak tuang minyak dalam kuali untuk tumiskan bawang besar, cili hijau. Masukkan secubit garam ya untuk bawang cepat masak. Gaul dia. Masuk pula carrot dan masukkan bahan yang kisar tadi. Gaulkan selama seminit. Kemudian kita masukkan pula bunga kobis. Ya. Setelah 5 minit, kita masukkan berbola ikan. Sekarang kita masuk cili yang kita giling tadi. Dan serbu lada hitam ya. Masukkan pula ubi kentang yang rebus tadi. Masukkan air setengah cawan hingga satu cawan ya. Okey, kita nak masukkan sos tiram, sos kicap pekat. Kicap cair.
tambahkan saus lada ya. Masukkan 2 sudu kecil garam, ikut suka cita rasa kita ya. Gaulkan supaya semua bahan dicampurkan dengan sos. Okay friends, kita nak masukkan mi pula ya. Gaul, setelah masuk, gaulkan hingga mi itu jadi sebati. Akhir sekali, kita masuk pula telur yang digoreng tadi. Gaul pelan-pelan ya. Sekarang kita nak hidangkan dengan hiasan telur goreng dan cili hijau. Memang nampak sedap ya. Harap all my friends cubalah resepi mi goreng saya. Terima kasih ya kawan-kawan. Tolong subscribe, komen dan like video saya ya. Dan juga share dengan kawan-kawan ya. Bye-bye.